Okey, jika semua sudah bersedia, saya akan mulakan pendapatan sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat anti rasuah IPT Piala Ketua Pesuruhjaya SPRM 2021. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton di saluran Facebook MACC.FM dan saluran YouTube kami melalui pautan linktree palang sidang.penonton. Saya, Irfan bin Saidi, merupakan tuan yang dipertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, B, yang amat berhormat Perdana Menteri Zul Hazmi bin Muhammad Ruslan, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Sharifah Umairah binti Said Mustafa, yang berhormat Menteri Ketiga Hafiz Hafizi bin Nur Effendi, dan yang keempat, yang berhormat Menteri Keempat Selaku Simpanan Muhammad Hafizal Aiman bin Abdul Halim. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Teknologi Mara B, yang berhormat Ketua Pembangkang Ahmad Ashraf Fahmi bin Muhammad Zulhairi Fahmi, yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Luqman Afiq bin Kamarudin, yang berhormat Pembangkang Ketiga Kamal Ashraf bin Kamal Anwar, dan yang berhormat Pembangkang Keempat selaku Simpanan Daniel Rizal bin Zainur Riza. Hakim bagi pusingan ini ialah Puan Mizan, yang kedua Encik Awang Nur Jihan, dan ketiga Tuan Luqman. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Namun, izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Peraturan dan tata cara semasa dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini kesal dengan penubuhan Environmental Protection and Anti-Corruption Caucus, iaitu EPACC. Dengan ini, saya menjemput yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi pendebatan. Dipersilakan. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh yang berhormat, sila. Baik, terima kasih. Sekejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan,
Selaku mahasiswa sains sekitaran Universiti Kebangsaan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa sayu dan sedih untuk menggagaskan usul perdebatan pada hari ini. Dewan ini kesal dengan penubuhan EPACC, tuan-tuan dan puan-puan. Pada sebelum kita bergerak kepada pembawaan di meja perwakilan kerajaan, kita lihat apakah keadaan rasuah dan alam sekitar. Menurut Profesor Dr. Heliza Abdul Rahman, Ketua Laboratori Kesejahteraan Belia dan Komuniti, Institut Pengajian Sosial IPSAS, Universiti Putra Malaysia, SPRM telah pun merekodkan menunjukkan sebanyak 85% pertuduhan rasuah alam sekitar membabitkan kes mengikut Seksyen 17B Akta SPRM 2009, iaitu kesalahan memberi rasuah oleh orang awam kepada pegawai kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah berkenaan dengan bagaimana penglibatan rasuah dalam isu-isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat apakah EPACC. EPACC ini adalah Kokus Perlindungan Alam Sekitar dan Anti Rasuah EPACC yang diwujudkan oleh SPRM untuk menangani saraf laku rasuah berkaitan dengan pencabulan alam sekitar seperti pembalakan haram dan pencemaran sungai dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apakah status masalah keadaan EPACC ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat, menurut laman web rasmi SPRM, EPACC telah bersidang kali kedua telah membincangkan isu alam sekitar pada tahun 2017, tuan-tuan dan puan-puan. Dan siapakah terlibat dalam persidangan ini? Pertama sekali, Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam Malaysia. Kedua, Sahabat Alam Malaysia. Ketiga, Persatuan Aktivis Sahabat Alam. Dan yang ketiga, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia dan juga Institut Kefahaman Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka-mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan penglibatan NGO dan juga universiti-universiti yang telah pun terlibat, telah pun bersetuju untuk menjalinkan satu rangkaian kerjasama dalam usaha perkongsian maklumat suara yang secara berkala serta membendung dan mempukuhkan penguatkuasaan jenayah rasuah dalam penyalahgunaan kuasa dalam isu melibatkan alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah berkenaan EPACC yang harus kita ketahui dalam Dewan. Kita bergerak ke frasa perdebatan pada hari ini. Kesal, tuan-tuan dan puan-puan. Secara literal, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kesal ini secara literalnya memberi maksud bahawa berasa kecewa dan tidak bersenang hati, tuan-tuan dan puan-puan. Dan konsep di meja perwakilan kerajaan untuk kedua-dua pihak bersetuju. Pada hari ini, kita kesal walaupun wujud ada EPACC ini, masih lagi timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan isu rasuah alam sekitar semakin teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di meja perwakilan kerajaan, dalam mewujudkan keadaan rasa kecewa ini, kami akan tunjukkan anda kepada dua perkara. Pertama sekali, berkenaan dengan kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, masalah ketirisan tabi urus APACC itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Maka timbullah satu kad rasional di meja perwakilan kerajaan melihatkan kepada analisis tindakan EPACC itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ujah yang pertama yang akan dilontarkan oleh pihak perwakilan kerajaan, pertama sekali, ketirisan integriti dalam tabi urus dalam EPACC, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang EPACC dalam rasuah dalam alam sekitar yang lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan masuk ujah pertama di meja perwakilan kerajaan berkenaan dengan ketirisan dalam APACC ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ujah ini, saya akan tunjukkan kepada anda apakah isu-isu ketirisan dalam APACC ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan menunjukkan kelemahan-kelemahan APACC ini untuk penguatkuasaan undang-undang dan berlaku ketirisan-ketirisan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat, sebenarnya APACC ini telah pun ditubuhkan sebagai sebuah organisasi penguatkuasaan untuk membenteras masalah rasuah berkaitan dengan alam sekitar. Namun, wujud masalah ketirisan-ketirisan melibatkan integriti penjawat awam yang sanggup menerima rasuah alam sekitar sejak tahun 2017. Fakta kesnya, saya tunjukkan ke dalam Dewan bagaimana bilangan tangkapan kes jenayah rasuah di Malaysia oleh SPRM pada hari ini pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebanyak 23% berbanding tahun 2018, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, menurut Ketua Perangkuan Malaysia pula, Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin mendedahkan
berlakunya peningkatan terhadap kesalahan memberi dan menerima rasuah ini ialah sebanyak 79%. Dan kita lihat daripada jumlah tersebut, sebanyak 30% kes merupakan rasuah alam sekitar yang membabitkan tindakan penjawat awam yang berkhidmat dalam EPACC ini. Tuan-tuan dan puan-puan, secara mudahnya kita lihat bagaimana analoginya pada hari ini. SPRM yang telah pun menjalankan untuk membenuh rasuah, tetapi mereka pun telah menerima rasuah, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari inilah kita kesal. Fakta kes yang kedua, kita lihat Dr. Ho Yueng Ming dari Universiti Putra Malaysia juga menjelaskan bahawa masalah integriti penjawat awam yang memberikan kebenaran untuk melakukan perlombongan pembalakan haram menerusi rasuah ini menjadi punca utama berlakunya masalah jenayah alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat analisis fakta kes pada hari ini berlaku kerana disebabkan oleh APACC tidak terlibat dalam perjanjian urusan yang membabitkan alam sekitar. Maka tindakan menerima rasuah itu mudah dilaksanakan kerana EPACC ini tidak mempunyai liability tanggungan terhadap isu alam sekitar yang terjadi selepas pembangunan, tuan-tuan dan puan-puan. Kesannya kita lihat adalah telah pun menyebabkan matlamat kerajaan untuk mengurangkan masalah rasuah alam sekitar ini tidak dapat dicapai. Keadaan ini turut menggalakkan penjawat awam dan juga masalah-masalah penguatkuasaan yang lain untuk menerima rasuah alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Rangkumannya pada hari ini, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana hari ini wujudnya ketirisan dalam EPACC disebabkan oleh masalah integriti penjawat awam yang terlibat dalam rasuah jenayah menerusi EPACC. Keadaan ini telah memberikan satu imej yang buruk terhadap integriti, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, demi integriti, kita harus untuk menyokong Dewan dan menjaga alam sekitar yang tercinta. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara jelas. Jelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya titipkan kepada anda semua. Terus merespon kepada kes perwakilan kerajaan. Saya sedih dengan pihak kerajaan hari ini. Sebab apa? Dalam keadaan kita nak memerangi ataupun nak menangani isu-isu rasuah yang berlaku berkaitan isu alam sekitar ini, mereka menyalahkan EPACC ini. Sebab apa? Masalah bila mereka menyalahkan EPACC ini sebab mereka tak faham apa sebenarnya fungsi EPACC dan bidang kuasa yang ada pada EPACC ini. Itu masalah terbesar di pihak kerajaan. Sebab apa? Saya nak bawa anda untuk kita menilai balik apa tujuan penubuhan EPACC ini. EPACC ini adalah satu caucus. Apa itu caucus? Secara mudahnya, caucus ini adalah perbincangan meja bulat yang dilaksanakan, inisiatif ini dilaksanakan oleh SPRM dan melibatkan NGO-NGO seperti Sahabat Alam Sekitar, seperti PK dan sebagainya, dan juga melibatkan pakar-pakar daripada universiti. Fungsi EPACC ini adalah untuk berbincang, untuk mewujudkan meja bulat. Persoalan saya kepada pihak kerajaan, bagaimana apabila sesuatu caucus itu ditubuhkan bertujuan untuk berbincang, macam mana mereka nak meletakkan liability kepada EPACC ini untuk menguatkuasakan isu rasuah alam sekitar, sedangkan tujuan ataupun pihak yang kita patut meletakkan keabsahan untuk menguatkuasakan isu rasuah alam sekitar ini adalah pada SPRM. Sebab itu kami katakan apabila mereka menyalahkan EPACC ini, ini adalah perkara yang sangat-sangat salah. Sebab apa? EPACC ini tidak ada pun bidang kuasa untuk menguatkuasakan apa-apa isu. Perkara kedua, dalam hujah mereka, kata Perdana Menteri, mereka berkata kepada kita yang kes rasuah ini meningkat sebab melibatkan pejabat awam EPACC. Inilah yang saya katakan salah. Sebab apa? Dalam EPACC ini, siapa pejabat awam?
EPACC ini melibatkan orang-orang NGO-NGO yang terlibat dalam alam sekitar. Mereka ini NGO, bukan pejabat awam. Macam mana anda boleh kaitkan isu kenaikan rasuah alam sekitar dengan kapasiti NGO yang ada dalam EPACC ini? Inilah masalah-masalah yang terbesar yang ada di pihak perwakilan kerajaan. Dan perkara ketiga yang mereka tidak pernah ceritakan kepada kita, iaitu dalam keadaan hari ini, adakah EPACC ini gagal untuk menjalankan fungsinya selari dengan penubuhan EPACC ini, iaitu untuk berkongsi maklumat kepada SPRM dan sama-sama kita menangani isu rasuah berkaitan alam sekitar ini dan juga melibatkan pendidikan kepada awam. Sebab itu, lahirlah kes di pihak pembangkang. Kami bersetuju bahawa wujudnya isu-isu rasuah berkaitan alam sekitar ini, dan kami akan tunjukkan kepada anda sebenarnya liability ini bukan terletak kepada EPACC, malah sebenarnya dengan EPACC inilah kita boleh membantu ataupun kita boleh menguatkuasakan lagi isu rasuah berkaitan alam sekitar ini melalui SPRM. Lah pihak yang sepatutnya menguatkuasakan perkara ini yang saya akan ceritakan dalam hujah saya. Yang pertama, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana kapasiti EPACC ini mampu berkongsi maklumat antara pihak alam sekitar, NGO alam sekitar dan juga SPRM, dan bagaimana dengan adanya EPACC ini mampu untuk memberi pendidikan awam. Sebelum saya pergi kepada hujah pihak pembangkang, silakan Yang Berhormat Perdana Menteri nak betulkan kes anda. Yang Berhormat, hari ini kalau anda setuju fungsinya adalah sekadar berkongsi maklumat, akhirnya dia tidak mencapai pun untuk mengurangkan isu rasuah alam sekitar. Sebab itu kami kesal. Itulah masalah yang kerajaan tak faham. Sebab itu kami akan tunjukkan dalam hujah kami bagaimana apabila adanya EPACC ini, akhirnya isu rasuah dapat dikurangkan. Bagaimana? Saya akan tunjukkan dalam hujah yang pertama, iaitu bagaimana EPACC ini, warga dewasa sekalian, adalah medium perkongsian maklumat yang terbaik antara NGO alam sekitar ini dan juga SPRM. Masalahnya adalah dalam isu alam sekitar ini berlakunya isu-isu pembalakan, pencemaran sungai, yang akhirnya masalah-masalah ini berlaku disebabkan masalah yang ada dalam isu alam sekitar ini. Apa yang ada disebabkan adanya masalah ini, maka SPRM pun menjalinkan kerjasama dengan NGO alam sekitar melalui EPACC ini. Apa yang ada pada EPACC ini adalah apabila ada dua entiti, iaitu SPRM yang menguatkuasakan dan NGO-NGO ini yang berkongsi maklumat kepada pihak SPRM. Dan apa yang pentingnya perkongsian maklumat ini? Saya rujuk kepada modul 6 Deklarasi Doha berkenaan cara-cara untuk mengesan dan menyiasat korupsi. Dalam deklarasi ini, antara isu yang penting untuk kita menangani ataupun menyiasat isu rasuah adalah dengan perkongsian maklumat secara menyeluruh berkaitan sesuatu isu. Dan apa yang adanya, apa eksklusifnya pada EPACC ini? Iaitu apabila EPACC ini berbincang dengan NGO-NGO ini, NGO ini adalah apabila dalam NGO ini, iaitu seperti PK, seperti SAS dan juga keterlibatan universiti-universiti seperti UTM dan sebagainya. Kepentingan yang ada pada mereka ini kerana apa? Mereka inilah pakar-pakar yang harian, mingguan, bulanan berbicara dan memperjuangkan isu alam sekitar. Kerana itulah maklumat-maklumat yang ada pada pihak-pihak ini dan kajian-kajian saintifik yang ada inilah yang diperlukan oleh pihak SPRM untuk membuat siasatan secara lebih lanjut berkaitan isu-isu alam sekitar. Dan dengan maklumat inilah pada akhirnya apabila kokus ini bersidang, maka maklumat ini boleh dikongsi kepada SPRM. Kesannya, apa yang SPRM akan dapat apabila perbincangan meja bulat ini dilaksanakan, boleh ini dilakukan oleh SPRM untuk mengesan dan menyiasat isu-isu yang diberikan oleh EPACC ini. Apa antara isu-isu yang eksklusifnya ada pada NGO ini? Antaranya adalah seperti kita lihat dalam satu laporan, bahagian pemeriksaan dan perundangan SPRM melaksanakan pemeriksaan berhubung sistem dan tata cara pengurusan ladang hutan di Semenanjung Malaysia bagi mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang perlu dibaiki. Inilah eksklusifnya ada apabila SPRM ini duduk satu meja dengan NGO-NGO yang lebih tahu berkenaan isu alam sekitar ini. Kesannya, kita dapat lihat kes-kes yang telah pun ditangkap oleh pihak SPRM dan hasil maklumat daripada pakar-pakar alam sekitar ini, seperti mana SPRM Johor menahan pegawai Jabatan Alam Sekitar Johor
kerana disyaki meminta dan menerima rasuah daripada syarikat penyedia loji pengurusan alam sekitar. Hasil siasatan mendapati berlakunya kewasukan wang sebanyak RM4,000 berkaitan dengan isu ini. Rangkumannya, di pihak pembangkang, kami tunjukkan kepada anda, sebenarnya EPACC ini mampu dan boleh sahaja menjalankan fokusnya melalui pemberian maklumat yang eksklusif daripada NGO-NGO ini, seterusnya membantu SPRM untuk mengakuasakan isu rasuah ini. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Perhatian kepada ahli berhormat yang lain. Jika boleh, jika green screen boleh support virtual background, sila gunakan ya. Kalau tak boleh, tak apa. Okay. Terima kasih yang berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput yang berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Cuba Ansar, ada boleh dengar? Boleh, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, pembangkang, seterusnya hadirin-hadirat yang sudi bersidang. Tuan Yang Dipertua, selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya akan terus merespon kepada pembawaan dan pertikaian-pertikaian yang dibangkitkan oleh perwakilan pembangkang. Ada dua pertikaian besar yang kononnya mereka cuba bangkitkan. Pertama, tentang masalah kami tidak memahami peranan dan fungsi EPACC ini sendiri, Tuan Yang Dipertua. Kata mereka, EPACC ini sekadar kaukus yang mana kita ingin berbincang. Hadirin-hadirat sekalian, sebab itu anda perlu dengar baik-baik apa pembawaan yang cuba diketengahkan oleh meja perwakilan kerajaan. Sebab EPACC ini, fungsi penubuhan mereka adalah juga untuk memastikan, memberikan cadangan tentang bagaimana untuk kita mengukuhkan penguatkuasaan undang-undang dalam SPRM. Maknanya, kita tidak boleh membebaskan EPACC ini daripada memegang liability untuk memberi sumbangan dan memastikan bagaimana penguatkuasaan dalam SPRM ini dapat untuk kita tambah baik, Tuan Yang Dipertua. Tidak boleh sebab mereka ini hanya sekadar meja bulat yang mengumpulkan, maka kita tidak perlu salahkan mereka, kita tidak perlu kesal dengan mereka. Malah, kalau anda bersetuju bahawa mereka ini sekadar meja bulat, keadaan inilah yang perlu menyebabkan kita perlu kesal dengan mereka sebab mereka gagal untuk menyumbang kepada usaha menambah baik dan memperkukuhkan penguatkuasaan SPRM ini, Tuan Yang Dipertua. Apa guna kita kumpulkan pakar-pakar kalau akhirnya mereka tidak mampu pun untuk menyumbang kepada usaha memperkuatkuasakan SPRM ini, hadirin dan hadirat sekalian? Itu masalah pertama dan menjawab kepada pertikaian meja perwakilan pembangkang. Kedua, hadirin dan hadirat sekalian, mereka kata bahawa EPACC ini hanya sekadar meja bulat, yang mana mereka ini hanya sekadar untuk berkongsi maklumat, Tuan Yang Dipertua. Pertama sekali, pertikaian untuk perwakilan pembangkang, kalau betullah EPACC ini hanya sekadar meja bulat, maka di fasa pertama, hadirin dan hadirat sekalian, kalau mereka sekadar ingin berkumpul, di fasa pertama anda telah bersetuju bahawa EPACC ini sama sahaja seperti konvensyen-konvensyen dan persidangan-persidangan lain, yang mana kita berkumpul, namun akhirnya impak atau sumbangannya kepada SPRM dan usaha-usaha penguatkuasaan dan mengatasi isu rasuah ini tidak pun dapat kita lihat secara signifikan, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, apabila kita menganalisis kepada hujah yang dibawakan oleh meja perwakilan pembangkang, hujah ini hanya sekadar bercerita tentang teori-teori atas kertas, Tuan Yang Dipertua. Apa yang mereka ceritakan? Kononnya mereka ini boleh berkongsi maklumat, mereka boleh melakukan kajian secara saintifik. Pertama sekali, bagaimana NGO-NGO boleh berkongsikan maklumat dalam keadaan isu-isu rasuah ini dilakukan secara tersembunyi? Apa kapasiti yang dimiliki oleh NGO ini untuk mereka pula yang melakukan penguatkuasaan, hadirin dan hadirat sekalian? Malah keadaan inilah nanti akan menyokong kepada hujah saya bahawa NGO dan kerjasama antara NGO dan SPRM dan EPACC ini adalah satu keadaan yang lemah, akhirnya tidak pun dapat mempertingkatkan penguatkuasaan kita, hadirin dan hadirat sekalian. Malah, yang lebih saya kesal di meja perwakilan pembangkang hari ini, adakah mereka sedar ataupun tidak? Kali terakhir EPACC ini bersidang adalah pada tahun 2017. Sekarang telah 2021, hadirin dan hadirat sekalian. Keadaan inilah yang menyebabkan kita kesal. Kalau betul EPACC ini ingin menyumbang kepada
SPRM dan pembangunan-pembangunan isu-isu penguatkuasaan, maka seharusnya kita perlulah ada laporan-laporan tahunan. Kita ada perbincangan kerap kali. Namun kali terakhir kita berbincang pada 2017. Apa perkembangan sekarang? Tidak dinyatakan hadirin dan hadirat sekalian. Maka sebab itu secara rangkumannya di meja perwakilan pembangkang. Saya kira mereka hari ini gagal untuk menjawab usul dengan baik. Malah dalam kes mereka, keadaan kita tidak kesal ini pun. Tidak pernah mereka nyatakan dengan jelas hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, kita beralih kepada pembawaan di meja perwakilan kerajaan. Dalam hari ini untuk menyokong Dewan ini kesal dengan penubuhan IPACC, pertama, keadaan kesal ini adalah apabila kita melihat masalah-masalah yang wujud dalam pelaksanaan IPACC ini. Maka kami bawakan analisis tindakan-tindakan hadirin dan hadirat sekalian. Dalam hujah kedua, saya akan bercerita tentang penguatkuasaan dalam isu rasuah alam sekitar yang berada pada tahap yang lemah hadirin dan hadirat sekalian. Tuan Yang Dipertua, kita tahu bahawa peranan IPACC ini adalah untuk memperkukuhkan usaha penguatkuasaan isu-isu rasuah dalam alam sekitar. Di mana mereka berusaha untuk mengabungkan kerjasama antara NGO dan pihak SPRM, melakukan cadangan-cadangan penambahbaikan dan melakukan kajian tentang apa yang perlu untuk kita tambah baik hadirin dan hadirat sekalian. Namun, sayang seribu kali sayang, apabila kita membuat satu bentuk perbandingan, kalau kita tak nak kesal, kita perlu lihat impak kita melaksanakan IPACC ini. Maka kalau kita lihat kepada kesannya hadirin dan hadirat sekalian, perbandingan antara 2019 dan 2017, menurut Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman daripada Universiti Putra Malaysia, dalam kertas kajian penguatkuasaan isu-isu alam sekitar di Malaysia pada tahun 2019, menunjukkan bahawa semenjak kita menubuhkan IPACC ini pada 2017 hadirin dan hadirat sekalian, usaha-usaha penguatkuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa berada pada tahap yang lemah. Artinya apa? IPACC pada keadaan ini gagal untuk memberikan dan menyumbang kepada usaha penambahbaikan penguatkuasaan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar hadirin dan hadirat sekalian. Artinya, malah buktinya, fakta pada tahun 2019 ini dikeluarkan oleh Dr. Haliza menunjukkan bahawa 80% isu rasuah berleluasa dalam isu alam sekitar adalah disebabkan penguatkuasaan kita yang masih berada pada tahap yang lemah hadirin dan hadirat sekalian. Analisis hujah ini apa yang dapat kita tunjukkan? Sekalipun kita menubuhkan IPACC ini, mereka gagal untuk menyumbang memastikan bagaimana usaha penguatkuasaan dalam isu rasuah alam sekitar ini dapat untuk kita tambah baik hadirin dan hadirat sekalian. Kesan penguatkuasaan yang rendah ini apa yang berlaku? Menurut Presiden Pertubuhan Pelindung Hazanah Peka, isu rasuah terhadap agensi penguatkuasaan alam sekitar oleh taiko-taiko yang menceroboh hutan, yang melakukan pembalakan secara haram, berada pada tahap yang membimbangkan hadirin dan hadirat sekalian, dan perkara ini gagal dikesan oleh pihak-pihak berkuasa, menyumbang kepada jenayah alam sekitar yang tinggi. Yang mana menurut Ketua Perangkawan Datuk Dr. Muhammad Uzir Mahidin, jenayah alam sekitar meningkat pada tahun 2020. Contohnya dalam pencerobohan hutan sahaja, meningkat kepada 324 berbanding tahun 2017 kepada 2017, iaitu pada angka 201 hadirin dan hadirat sekalian. Artinya, usaha IPACC ini yang bercadang untuk mencegah isu-isu rasuah yang wujud dalam alam sekitar ini gagal untuk dilaksanakan hadirin dan hadirat sekalian. Malah, menurut Prof. Madya Dr. Syahril Amin daripada Universiti Malaysia Sabah, mengatakan bahawa punca penguatkuasaan yang lemah ini juga disebabkan oleh kegagalan IPACC untuk melakukan persidangan dan mengeluarkan laporan-laporan tahunan untuk menganalisis apa usaha penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak NGO dan juga pihak berkuasa supaya masalah dapat diatasi. Namun, sebab kali terakhir mereka bersidang pada tahun 2017, maka perbincangan bersama-sama dengan izin brainstorming untuk menentukan apa yang perlu kita tambah baik tidak pun dapat dilaksanakan hadirin dan hadirat sekalian. Maka, secara rangkumannya, pembawaan di meja perwakilan kerajaan hari ini, Tuan Yang Dipertua, matlamat kita untuk membantras isu-isu berkaitan rasuah alam sekitar melalui penubuhan IPACC ini agar mereka dapat mampu mencadangkan penambahbaikan gagal untuk kita laksanakan. Inilah keadaan kita kesal sebab akhirnya alam sekitar kita yang menjadi mangsa kepada kegagalan ini, Tuan Yang Dipertua. Mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, 1, 2, 3, boleh dengar? Boleh dengar Yang Berhormat, silakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Dewan ini kesal dengan penubuhan Environmental Protection and Anti-Corruption Courses EPACC. Saya begitu kesal dengan perwakilan kerajaan yang begitu cacah barbar dalam Dewan Perdebatan. Sebab apa? Masalah pertama yang terbesar yang mengelepai mereka ini adalah tentang isu fahaman kepada EPACC. Sebab kalau anda dengar baik-baik bukaan kes Datuk Perdana Menteri bercerita kepada kita bagaimana APSCC inilah yang akan menguat kuasa untuk membantah jenayah rasuah. Tidak, perkara ini salah. Apabila perkara ini sudah dibetulkan oleh pembangkang, tiba-tiba Datuk Sharifah Umairah bertindak selaku heroin ini ingin cuba pula menyelamatkan kes. Oh, APSCC gagal memberi cadangan-cadangan pula. Pertama, anda sudah berjanggah terus dengan Perdana Menteri dan sungguh perpecahan ini berlaku pula. Tindakan anda ini sudah salah. Sebab apa? Kalau saya boleh tunjukkan kepada anda melalui hujah pertama saja. Contoh, kita berjaya melalui perkongsian maklumatlah kita berjaya mewujudkan tentang sistem dan tata cara pengurusan ladang hutan untuk memastikan pemantauan dan juga pemeriksaan secara holistik untuk mengesan jenayah rasuah. Ini bukan cadangan sumbangan APSCC ke? Ini juga merupakan satu sumbangan yang anda tidak pernah nafikan. Sebab itu begitu jahatnya perwakilan kerajaan menutup mata menafikan sumbangan-sumbangan APSCC ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau anda dengar matlamat mereka untuk kita menyelesaikan matlamat mereka, mereka menuntut supaya APSCC inilah yang menyelesaikan isu rasuah. Salah. Sebab apa? Anda kena faham pertama, ini adalah satu perkara yang sangat berat untuk anda selesaikan isu rasuah. Tetapi anda juga perlu faham APSCC adalah salah satu instrumen kita untuk kita meminimumkan isu korupsi dalam alam sekitar. Bukan satu-satunya instrumen. Sebab itu, instrumen penguatkuasaan kita ada SPRM, instrumen dan melalui perkongsian maklumat dan pendidikan juga melalui APCC ia bergerak selama seiring perkara ini juga gagal difahami oleh perwakilan kerajaan. Dan ketiga sekali, mengenai hujah-hujah mereka. Hujah-hujah mereka ni hujah-hujah status quo, hadirin hadirat sekalian. Saya boleh bersetuju. Betul memang ada pendekatan penjawat awam. Tetapi isunya hari ini, adakah selama ini penjawat awam yang melakukan rasuah ini adalah anggota-anggota APCC ke? Tidak. Yang akhirnya melakukan adalah seperti Jabatan Perhutanan. Dan perkara ini yang kita perangi dalam APACC dan kita usaha untuk bantras. Sebab itu juga dalam hujah kedua Datuk Sharifah ini, oh, penguatkuasaan yang lemah. Tapi kalau anda dengar bukaan kes Perdana Menteri, bersetuju kita meningkatkan peningkatan 85% kes isu korupsi dalam alam sekitar melibatkan yang kita berjaya kesan dan kita ambil tindakan. 85% bukan kecil-kecil saja. Ini satu angka yang besar menunjukkan kejayaan APACC dan SPRM dalam membantras korupsi. Perkara ini sudah terbatal dengan status quo Perdana Menteri sahaja. Baiklah, sebelum saya bergerak kepada kes perwakilan pembangkang, ia Datuk Sharifah. Oh, maafkan saya, ada apa-apa cerahan. Oh, okey, baiklah. Saya terus bergerak saja kepada hujah perwakilan kerajaan pembangkang. Hujah kedua adalah tentang bagaimana APSCC inilah bagaimana tujuan impak positif yang selari dengan tujuan penubuhannya melalui memberi pendidikan kepada masyarakat awam. Sebab apa? Menurut satu kertas kerja, alam sekitar dan korupsi dari Universiti Malaya, bagaimana masyarakat kita mempunyai pendidikan yang sangat minimum, iaitu hanya pada 18% mengenai isu korupsi berkaitan alam sekitar. Sebab selama ini masyarakat kita hanya memandang isu alam sekitar contoh seperti pembalakan haram, oh, Jabatan Perhutanan tidak buat kerja. Oh, ini adalah pencemaran haram oleh pembalak-pembalak haram. Mereka tidak pernah mendalami bagaimana sebenarnya wujud isu-isu korupsi sendiri dalam perkara-perkara alam sekitar yang dipeloporkan oleh seperti jabatan, yang dipeloporkan seperti suapan-suapan yang diberikan kepada jabatan, kepada pejabat-pejabat awam seperti Jabatan Perhutanan ini. Dan perkara ini juga menyebabkan bagaimana bila mereka tiada pendedahan, kuranglah kerjasama dalam pemberian aduan-aduan masyarakat awam melibatkan kes-kes isu alam sekitar yang dipeloporkan melalui isu-isu korupsi. Sebab anda kena faham bagaimana mereka tidak ada pendedahan dan inilah menyebabkan aduan hanya pada sekitar, menurut laporan SPRM, hanya pada sekitar 27% saja. Sebab itu, bila ada APACC daripada tahun 2017 yang mula diperkenalkan oleh SPRM, juga kerjasama bersama pakar
alam sekitar dan NGO program, bagaimana contohnya program diskusi rasuah dan alam sekitar, penerbitan artikel-artikel yang bersifat di akhbar-akhbar tebatan untuk memberikan pendedahan, juga kempen-kempen anti rasuah yang sudah diselitkan isu-isu korupsi dalam isu alam sekitar. Perkara ini memang membantu untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat kita tentang isu korupsi alam sekitar, dan perkara ini dibuktikan juga lagi sekali melalui kajian SPRM tentang literasi rakyat tentang permasalahan korupsi dalam alam sekitar, apabila peningkatan 73% daripada tahun 2017 sehingga tahun 2020 mengenai laporan-laporan dan aduan daripada orang awam berkaitan dengan isu korupsi dan melibatkan alam sekitar seperti pembalakan haram dan pencemaran sungai. Yang akhirnya, apa kesan daripada usaha ini kepada peningkatan aduan, yang akhirnya perkara ini yang memudahkan SPRM untuk melakukan penyiasatan dan penguatkuasaan apabila anda kena tahu kadar keberkesanan SPRM dalam menyelesaikan isu korupsi dalam alam sekitar berada pada paras 80%, kes berjaya untuk kita selesai dan tutup dengan ambil tindakan kepada mereka-mereka yang terlibat. Hujah ketiga. Ya, Datuk Sharifah. Yang Muhammad, tadi anda sendiri kata bahawa kita ada banyak instrumen. Jadi macam mana kejayaan-kejayaan tersebut anda nak kredit semata-mata kepada APCC? Mana sebab itu saya tunjukkan melalui APCC, bila melalui kempen, melalui artikel, melalui program diskusi, bentuk-bentuk pendidikan inilah yang dilakukan oleh AACP untuk memberikan pendidikan. Datuk Sharifah, dengar hujah baik-baik. Hujah ketiga adalah selari dengan pelan anti rasuah organisasi 2021-2025. Sebab bagaimana di Kementerian Alam Sekitar, mereka ada pelan anti rasuah mereka sendiri untuk memastikan takbir urus alam sekitar yang berintegriti melalui jabatan-jabatan mereka. Jadi bagaimana sebenarnya perkara ini, walaupun pelan ini adalah pelan sekarang, tapi sebenarnya ECAPP inilah sudah terhadapan dahulu apabila kita sudah melaksanakan perkara ini yang sudah selari dengan pelan anti rasuah organisasi ini, apabila kita melibatkan kerjasama merentas sempadan masyarakat, NGO, pakar-pakar alam sekitar untuk sama-sama menjaga alam sekitar, dan kita cuba untuk memastikan sasaran rasuah ini dapat untuk kita temui dan kita perbaiki. Juga ini juga selari dengan matlamat bersama dalam pelan anti rasuah kebangsaan 2019-2023, iaitu kerjasama yang lebih erat kalangan agensi-agensi penguatkuasa. Rumusannya, tujuan penubuhannya sudah berjaya digalankan dengan baik melalui AACP. Mengapa kita perlu kesal? Yang anda perlu kesal bila anda salah faham tentang fungsi AACP ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Suara, boleh dengar? Boleh dengar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya warga Dewan Sidang. Dengan usul Dewan ini kesal dengan penubuhan EPACC Tuan Yang Dipertua, maka selaku yang ketiga di meja kerajaan terlebih dahulu, mari kita lihat apakah masalah asas bangkangan dan juga pertikaian-pertikaian agung yang cuba dibangkitkan oleh perwakilan pembangkang Tuan Yang Pertua. Pertama, Tuan Yang Pertua, mereka menuduh kami, katanya bahawa pada hari ini kami tidak mengetahui apakah sebenarnya fungsi EPACC Tuan Yang Pertua. Katanya Tuan Yang Pertua, EPACC ini hanyalah sekadar perbincangan meja bulat semata-mata Tuan Yang Pertua, dan elemen-elemen penguatkuasaan itu diletakkan kepada SPRM Tuan Yang Pertua. Warga Dewan sekalian, berdasarkan pertikaian yang diangkat oleh Ketua Pembangkang pada hari ini, mereka bersetuju sebenarnya. Di peringkat awal, pembangkang bersetuju bahawa kapasiti EPACC ini adalah terhad Tuan Yang Pertua. Hanya sekadar perbincangan meja bulat. Tidak ada penguatkuasaan, tidak ada solusi yang berkaitan terus dengan isu-isu rasuah yang berlaku dalam konteks alam sekitar Tuan Yang Pertua. Sebab itu, pembawaan perwakilan kerajaan, kami kesal. Hanya semata-mata EPACC ini persidangan meja bulat, akhirnya cadangan untuk penyelesaian isu rasuah itu tidak boleh untuk kita ketengahkan dan kita kuatkuasakan secara terus, Tuan Yang Pertua. Perlu untuk dihubungkan dengan SPRM pula, warga Dewan sekalian. Itu masalah pertama. Masalah kedua, Tuan Yang Pertua, sekalipun mereka menceritakan fungsi-fungsi EPACC ini, pertama, perkongsian maklumat. Kedua, pendidikan awam, Tuan Yang Pertua. Akhirnya,
Bagaimana fungsi-fungsi yang diceritakan ini menjadi faktor pendesak kepada SPRM untuk memerangi isu-isu rasuah alam sekitar yang berlaku dalam negara kita dan pada keadaan yang sangat teruk, Tuan Pertua. Sebab itu kami lampirkan fakta awalan bahawa pada hari ini isu rasuah alam sekitar 85% telah berlaku dalam negara kita, Tuan Pertua. Justru bagaimana fungsi EPSCC ini dengan hanya sekadar berkongsi maklumat, memberi pendidikan awam, menjadi faktor pendesak kepada SPRM untuk menyelesaikan, memerangi isu-isu ini, Tuan Pertua. Seperti yang kata pembangkang, meminimumkan isu-isu rasuah alam sekitar yang berlaku, Tuan Pertua. Kerana di akhir pembuktian perwakilan pembangkang, mereka tidak pernah pun menceritakan bagaimana fungsi kongsi maklumat dan pendidikan awam ini berjaya menurunkan kadar penerimaan rasuah alam sekitar di negara kita, Tuan Yang Pertua. Ini yang gagal diterangkan oleh perwakilan pembangkang warga dewan sekalian. Dan itu perkara kedua. Perkara yang terakhir, Tuan Pertua, apabila mereka mewujudkan fungsi-fungsi tentang kongsi maklumat dan pendidikan awam, saya kira gaya fungsi EPSCC yang digemborkan oleh perwakilan pembangkang ini bukanlah satu bentuk fungsi-fungsi yang istimewa. Kerana ada sahaja autoriti alam sekitar yang lain berfungsi sama seperti EPSCC, berkongsi maklumat, pendidikan awam seperti Jabatan Alam Sekitar dengan kapasiti yang lebih besar, Tuan Pertua. Justru, apa perbezaan kemampuan dan kapasiti EPSCC dan juga autoriti alam sekitar yang lain? Itu yang gagal dibezakan oleh perwakilan pembangkang, Tuan Pertua. Di akhirnya, bagaimana pembangkang pada hari ini ingin buktikan dengan kapasiti terhad EPSCC ini, kita boleh untuk mencapai matlamat penubuhan EPSCC untuk mengurangkan masalah rasuah alam sekitar di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya, apa yang dibawa oleh perwakilan pembangkang pada hari ini, mereka perlu menunjukkan disebabkan fungsi EPSCC pada hari ini, mereka boleh meningkatkan mutu penguatkuasaan kepada SPRM, di akhirnya ia boleh menyelesaikan masalah. Namun, bagaimana mutu penguatkuasaan yang diceritakan oleh perwakilan pembangkang pada hari ini hanyalah sekadar berkongsi maklumat dan pendidikan awam. Apa bentuk penyentuhan kepada solusi terus kepada masalah rasuah itu tidak pernah diceritakan, Tuan Pertua. Melompat-lompat, sekadar kita kongsi maklumat, terus SPRM boleh tangkap dua orang penjenayah alam sekitar, Tuan Pertua. Apabila kita kongsi masalah, kita sebarkan pendidikan tentang awam, oh, kita boleh sedarkan masyarakat kita pada hari ini, oh, sebenarnya rasuah ini boleh berlaku dalam alam sekitar. Itu sahaja, Tuan Pertua. Tetapi impak kepada pengamalan budaya rasuah dalam konteks alam sekitar itu tidak pernah pun diceritakan. Adakah berkurang ataupun tidak? Itu yang menjadi tanda tanya dalam Dewan Perdebatan sehingga sekarang, Tuan Yang Pertua. Baiklah, sebelum saya bergerak kepada bidasan hujah-hujah perwakilan pembangkang, saya silakan satu. Datuk, saya nak tanya, kalau kita dengan menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan, kita berjaya meningkatkan kerjasama awam untuk berikan aduan untuk mencegah rasuah. Ini kejayaan tak untuk anda? Tuan Yang Pertua, baiklah. Alang-alang saya nak bidas hujah ini, saya sekalikanlah jawapan dengan bidasan saya, Tuan Pertua. Dalam hujah kedua ini, mereka ceritakan bahawa apabila kita beri pendidikan awam, Tuan Pertua, literasi tentang kita tahu sama ada rasuah itu berlaku atau tidak dalam alam sekitar ini meningkat 73%. Tetapi pembuktian anda tidak boleh melompat sekadar kita tahu, oh, bahawa hari ini ada rasuah dalam alam sekitar, terus peningkatan aduan sebanyak 73% itu berlaku, Tuan Yang Pertua. Sebab apa kaitan isu pendidikan alam sekitar ini dengan pengamalan budaya rasuah yang sudah pun diamalkan secara lamanya dalam taikun-taikun alam sekitar ini, Tuan Yang Pertua? Kesedaran pada hari ini tidak berjaya pun menghalang isu rasuah itu daripada terus terjadi, Tuan Yang Pertua. Kalau sekalipun ada aduan itu berlaku, di akhirnya bagaimana bentuk pendekatan EPSCC ini untuk mendekati isu rasuah dengan lebih terus, Tuan Yang Pertua? Maksudnya, kalau pada hari ini kesedaran itu boleh berkurang, maksudnya pada hari ini aduan pun boleh berkurang, Tuan Yang Pertua. Dan kita tengok bahawa pada hari ini program-program yang dijalankannya, Tuan Yang Pertua, program terakhir yang berlaku hanyalah pada tahun 2017 semata-mata, warga dewan sekalian. Justru bagaimana pelaksanaan program diskusi rasuah, kempen anti rasuah dalam alam sekitar yang berakhir 2017 ini, kesedarannya boleh meningkat 73% kekal sampai 2021 pula, warga dewan sekalian. Itu masalah hujah kedua. Masalah hujah ketiga, hujah pertama, warga dewan sekalian, tentang perkongsian maklumat. Katanya, Tuan Pertua, dalam hujah ini EPSCC berbincang dengan NGO. Katanya NGO ada pakar-pakar. Terus pakar-pakar ini boleh mengeluarkan laporan pemeriksaan sistem ladang hutan, Tuan Pertua, dan akhirnya dapat kantoikan isu rasuah
Tuan Yang Dipertua, sebenarnya laporan pemeriksaan sistem ladang hutan ini adalah pelaporan yang diserahkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Sejak bila NGO-NGO pada hari ini boleh mengeluarkan pelaporan-pelaporan di bawah bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar, Tuan Yang Dipertua? Ini masalah pertama. Masalah kedua, Tuan Yang Dipertua, penceritaan hujah ini melompat-lompat. Sekadar EPSC kata, oh cuba anda cek hutan di Johor, Tuan Yang Dipertua. Tiba-tiba kantoikan isu rasuah hutan di Johor pula, Tuan Yang Dipertua. Maksudnya, pembuktian perwakilan kerajaan pada hari ini, pembangkang pada hari ini, tak boleh sekadar ada sahaja perkongsian maklumat, terus dapat jumpa. Mereka perlu tunjukkan bagaimana perkongsian maklumat pada hari itu menggerakkan tabir urus kesihatan, akhirnya melakukan operasi besar-besaran, menggeledah kesalahan-kesalahan alam sekitar. Itu yang sepatutnya ditunjukkan, Tuan Yang Dipertua. Kalau bangkitkan isu-isu terpencil, di akhirnya, bagaimana isu-isu terpencil ini untuk menjadi mesej moral kepada Dewan Perdebatan, EPACC ini betul-betul berjaya untuk menggerakkan kapasiti penguatkuasaan kepada SPRM, Tuan Yang Dipertua. Di akhirnya, kami kerajaan tetap kesal dengan penubuhan EPACC kerana masalah-masalah tugas yang berlaku dalam EPACC, Tuan Yang Dipertua, penguatkuasaan lemah, ketirisan yang berlaku dalam EPACC itu sendiri, di akhirnya gagal untuk kita memerangi masalah rasuah terutamanya dalam alam sekitar, warga dewan sekalian. Maka saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat, pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cuba saya tengok tak? Boleh, boleh. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk anda semua. Baik, di perwakilan pembangkang, bagaimanakah kami membangkang usul perdebatan adalah melihatkan kepada apa? Melihatkan kepada dengan EPACC ini yang akhirnya memberikan impak positif selari dengan tujuannya. Ada tiga penghujahan yang menyokong di perwakilan pembangkang. Pertama, apabila EPACC ini menjalankan tanggungjawab melalui medium perkongsian maklumat. Kedua, EPACC ini membentuk kepada aspirasi pendidikan awam. Dan yang ketiga, selari dengan pelan anti rasuah kasar yang menjawab terus kepada beban bukti yang dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Jadi dalam keadaan ini tidak perlulah perwakilan kerajaan menunjukkan kepada kami yang kami tidak belum lagi bertembung kes dengan perwakilan kerajaan. Baik, itu pertama. Kedua, apabila perwakilan kerajaan hari ini menuntut kami tunjukkan dengan adanya EPACC ini. Kedua, apabila perwakilan kerajaan ini tuntut kami untuk meningkatkan mutu penguatkuasaan, anda sendiri bersetuju yang EPACC ini terhad kepada ruang perbincangan semata-mata. Sebab itulah apa yang kami tunjukkan kepada anda semua, walaupun EPACC ini terhad kepada perbincangan, kita masih lagi untuk boleh berkongsi maklumat, kita masih lagi boleh untuk mewujudkan pendidikan awam yang akhirnya menyebabkan mutu penguatkuasaan ini akhirnya meningkat sahaja, hadiri dan hadirat sekalian, yang akhirnya membantu untuk mendesak SPRM ini untuk mengesan dan juga menangkap aktiviti-aktiviti rasuah yang berkaitan dengan alam sekitar ini. Jadi di saat ini, apa yang wakilan kerajaan sudah pun salah dalam untuk mentakrif usul perdebatan. Sebab apa? Di peringkat ini, apa yang perlu untuk kerajaan buktikan? Mereka perlu untuk membuktikan kepada kita semua. Sekarang ini EPACC ini tidak selari dengan matlamat. Mereka perlu tunjukkan kepada kita adakah sekarang ini maklumat yang kita kongsikan ini ada masalah kepakaran EPACC ini yang tidak berjaya mewujudkan aspirasi pendidikan yang akhirnya masyarakat tidak mahu untuk kehadapan untuk memberikan aduan terhadap rasuah ini. Inilah perkara yang sepatutnya dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Baiklah, saya akan teruskan kepada masalah-masalah mereka hari ini tentang pertikaian-pertikaian mereka.
pertikaian pertama mereka, apa gunanya pakar yang ada dalam EPSCC ini sehingga kita tidak boleh untuk menyumbang idea. Tuan yang dipertua Dewan, kita kena faham dengan kehadiran pakar-pakar inilah yang akhirnya menyebabkan pelan anti rasuah nasional di Kementerian Kasar ini dapat berjaya untuk kita ditubuhkan ataupun dirancang. Dengan adanya pendidikan inilah bagaimana masyarakat-masyarakat ini terkehadapan untuk memberikan aduan disebabkan pakar-pakar ini yang tahu caranya untuk kita mendekati kepada masyarakat supaya mereka ini boleh memberikan maklumat hadiri dan hadirat sekalian berguna sahaja pakar dalam kaukus ini. Ketiga, apabila Datuk Sharifah menuduh ada masalah maklumat yang tersembunyi disebabkan oleh NGO. Perkara yang pelik, kenapa NGO perlu sembunyikan maklumat terhadap masalah alam sekitar sebab mereka sama-sama untuk bekerjasama memerangi rasuah alam sekitar. Pelik bidasan ini hadirin dan hadirat sekalian. Dan masalah berlaku apabila sahabat menteri pertama ini membidas kepada hujah pertama kami dengan hanya ada maklumat terus ada tangkapan. Memanglah kalau tak ada maklumat, macam mana kita nak tangkap hadiri dan hadirat sekalian. Dan sebab itulah maklumat ini hadir daripada kewujudan pakar-pakar ini untuk kita membentuk pendidikan kepada masyarakat hadiri dan hadirat sekalian. Terbukti sahaja hujah kedua. Hujah pertama yang dibidas oleh Datuk Hafizi berkaitan kata apakah kaitan aduan dan EPCC dan kesedaran. Saling berkaitan sahaja. Sebab aduan ini datang daripada perkongsian info antara kalangan-kalangan pakar dan EPCC ini yang akhirnya mendesak SPRM untuk memerangi rasuah ini hadiri dan hadirat sekalian. Jadi di saat ini masalah-masalah yang timbul di perwakilan kerajaan hadiri belum pernah untuk membuktikan keadaan kesal dengan penubuhan EPSCC sebab di peringkat ini mereka percaya EPSCC ini adalah bertindak kepada sebagai badan penguatkuasaan tapi salah hadirin dan hadirat sebab EPSCC ini hanyalah sekadar ruang perbincangan untuk kita membantu SPRM untuk kita mencegah kegiatan rasuah ini hadirin sebelum masuk hujah. Ya, Berhormat, pada hari ini anda tidak boleh untuk meletakkan semata-mata kepada matlamat. Tapi kita lihat, walaupun kita nak mencapai matlamat, masih lagi ada masalah-masalah isu yang timbul berkenaan dengan rasuah alam sekitar yang semakin meningkat, Tuan Yang Berhormat. Ya, masalah rasuah memang berlaku. Tapi analisis yang ada yang patut anda buktikan, adakah IPCC ini tidak selari dengan matlamat penubuhannya? Ini yang sepatutnya anda buktikan di awal perdebatan. Baik, hujah pertama di perwakilan kerajaan. Apabila mereka menghujahkan kepada kita tentang soal kelemahan tadbir urus. Kandungan dalam penghujahan ini, apabila mereka tunjukkan kepada kita, EPSCC ini berupaya mewujudkan ketirisan dan akhirnya lemah sebagai organisasi. Sebab kalau kita ikut fahaman mereka, kalau EPSCC ini bertindak sebagai organisasi, saya tertanya-tanya, apakah keadaan organisasi yang lemah untuk membantu atau mencegah kepada kegiatan rasuah ini? Tidak pernah untuk dibuktikan langsung hadiri dan hadirat sekalian. Tiba-tiba mereka bawakan terhadap isu kes Lombong apabila mereka menyalahkan EPSCC ini sebab bukan bertindak sebagai liability tanggungan. Soalan saya kepada perwakilan kerajaan, kenapa EPSCC saja perlu untuk menjadi liability tanggungan dalam isu Lombong ini? Sebab untuk kita menangani isu Lombong ini, perlu melibatkan merentasi semua agensi penguatkuasaan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Penyelidikan ini perlu diberikan bersama liability tanggungan. Analisis ini yang tidak pernah ada langsung di meja perwakilan kerajaan. Dan perlunya, perwakilan kerajaan tunjukkan kepada kita, isu Lombong ini kita tak dapat selesaikan sebab kita ada kelemahan perkongsian info. Tetapi perkara ini tidak pernah dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Hujah pertama. Hujah kedua, masalah penguatkuasaan yang lemah. Apabila Datuk Sharifah cuba tunjukkan kepada kita ada perbandingan antara 2019-2017. Saya tertanya-tanya, apa keadaan perbandingan yang cuba ini disampaikan? Tidak ada satu fakta statistik langsung. Tetapi kalau anda ikutkan kembali fakta status quo yang dibawa oleh Perdana Menteri tentang 85% ini adalah keadaan penguatkuasaan lemah, kami katakan ia tidak penguatkuasaan lemah. Sebab kalau tanpa EPSCC ini, kita sendiri tak tahu 85% ini hadiri dan hadirat sekalian. Maksudnya apa? 85% ini adalah bukti yang kita tidak perlu kesal langsung dengan penubuhan EPSCC ini hadiri dan hadirat sekalian. Dan akhir sekali, apabila
mereka menyandarkan punca ini kepada IPCC yang gagal untuk menyediakan laporan tahunan. Yang berhormat, gagal menyediakan laporan ini tidak sama dengan kita kesal dengan penubuhan IPCC sebab kita sentiasa melakukan penambahbaikan dalam untuk menyediakan laporan tahunan ini, hadiri dan hadirat sekalian. Rumusan di perwakilan pembangkang, bagaimanakah kami bertembung kes dengan perwakilan kerajaan, kami tunjukkan kepada anda semua dengan tindakan semasa yang akhir memberi impak politik selari dengan tujuan IPCC dengan tiga hujah ini. Jadi saat ini kami lebih ke hadapan, kami tunjukkan kepada anda isu-isu rasuah alam sekitar ini berjaya untuk didepani oleh dari IPCC ini. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bilasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara, 1, 2, 3, boleh dengar? Dipersilakan yang berhormat, boleh dengar. Boleh dengar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam sesi pergulungan ini, kenapa kekesalan perwakilan pembangkang masih lagi tinggi kepada perwakilan kerajaan? Sebab ada beberapa masalah untuk menjawab usul ini yang gagal dianalisis dan dilakukan oleh perwakilan kerajaan. Saya akan lakukan perbezaan perbandingan terus antara kerajaan dan pembangkang dalam beberapa aspek untuk kita menjawab usul. Pertama sekali, untuk mereka, perkara pertama untuk kita faham usul, kita kena faham tentang fungsi APACC sendiri. Apa yang kerajaan faham tentang APACC? Kerajaan faham APACC adalah satu bentuk agensi yang menguatkuasakan isu-isu rasuah dalam alam sekitar. Perkara ini salah secara total dan perkara ini perlu diberi penalti kepada perwakilan pembangkang kerajaan sebab yang menguatkuasakan kita semua sedia maklum. SPRM lah yang menguatkuasakan Akta SPM 2009 selaku badan kuatkuasa, bukan APACC. Tetapi apa yang pembangkang pula buktikan? Pembangkang faham tentang fungsi APACC. Kami percaya bila kita bercerita tentang kaukus, dalam sisi definisi merupakan satu bentuk mesyuarat atau convention, juga conference yang izin tuan jadi pertua. Ini adalah bentuk-bentuk membincangkan idea-idea demi
mencapai satu perkara. Sebab itu, perkara inilah yang kami zahirkan melalui hujah. Bagaimana dengan diskusi-diskusi melalui APACC inilah mencapai perkongsian maklumat. Melalui diskusi ini jugalah bagaimana pendidikan-pendidikan yang melalui kerjasama orang ramai ini dapat disebarkan kepada orang awam. Ini yang kami buktikan. Maksudnya pembangkang yang faham tentang APACC. Masalah kedua adalah masalah pembuktian kes. Kalau anda lihat kerajaan pula, kes kerajaan nak kata pasal tindakan APACC. Apa contoh tindakan yang belum nyatakan dalam hujah? Perkara pertama, ketirisan penjawat awam. Perkara kedua, penguatkuasaan yang lemah. Ini semua bukan tindakan APACC. Salah. Tetapi apa yang pembangkang buktikan? Kami lebih faham apa yang untuk kami buktikan kes. Kami cerita tentang impak positif yang selari dengan tujuan penubuhannya. Apabila kita ingin melakukan perkongsian maklumat melalui kerjasama yang terjalin. Kita ingin melaksanakan pendidikan dengan kerjasama antara semua pihak ini. Ini yang kami buktikan. Kami membuktikan terus kes. Malah dalam hujah-hujah kami, kami selekit impak-impak positif lahir apabila APACC menjalankan fungsinya dengan baik. Malah tindakan APACC sekarang masih lagi relevan walaupun daripada tahun 2017, sebab bagaimana matlamat bersama dalam pelan anti rasuah kebangsaan juga menuntut kerjasama erat semua semua entiti dengan agensi SPRM juga selari dengan di bawah pelan anti rasuah organisasi di bawah Kementerian Alam Sekitar. Maksudnya isu relevan lama tak lama itu bukan persoalan yang masih lagi relevan. Ketiga, adalah berkaitan dengan masalah kehujah-hujah semua hujah-hujah perwakilan kerajaan. Kesemua hujah perwakilan kerajaan ini berbentuk status quo. Ada masalah rasuah tapi tidak pernah aktif. Apa masalah APACC sendiri? Sebab itu, perwakilan pembangkang yang menjawab kepada apa baiknya APACC terus kepada entiti APACC apabila kita melihat kepada apa tindakan yang dijalankan menerusi kaukus ini. Sebab itu, akhirnya perwakilan kerajaan sangat jahat apabila mereka pukul rata. Semua isu rasuah alam sekitar puncanya kepada APACC sahaja, walaupun bidang kuasa APACC hanya untuk kita melampirkan cadangan juga pendidikan, hanya melibatkan diskusi semata-mata. Ini bukan perkara yang baik di bawah pimpinan Perdana Menteri. Sebab itu kami percaya, kenapa kita perlu kesal kalau mereka sudah menjalankan fungsi mereka selari dengan tujuan dan bidang kuasa mereka. Malah impak-impak melalui sumbangan seperti sistem-sistem yang dicadangkan. Juga lah bagaimana pendidikan untuk meningkatkan aduan inilah yang membantu kepada pihak penguatkuasa SPRM untuk menjalankan penguatkuasaan, untuk memastikan pengesanan dan juga pemantauan yang berkesan kepada isu-isu korupsi dalam alam sekitar. Semuanya hasil daripada APACC ini boleh pula hujah 1 dan 2. Kenapa kita perlu kesal? Sekali lagi saya ulang, yang perlu kesal apabila anda salah baca usul dan anda sudah salah terus kepada fungsi APACC. Itu sahaja untuk perwakilan pembangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara boleh dengar? Boleh dengar yang berhormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Yang Dipertua, hadirin hadirat. Kita berjumpa lagi dalam sesi pergulungan. Tuan Yang Dipertua, dalam sungguh rancak di perwakilan pembangkang hari ini menolak dan mengatakan bahawa hari ini kami salah faham berkaitan peranan APACC ini Tuan Yang Dipertua. Tapi sebelum saya menegakkan kes kerajaan, saya ingin anda sedar terlebih dahulu bahawa sebenarnya perwakilan pembangkang hari ini telah pun bersetuju dengan kerajaan. Sebab apa Tuan Yang Dipertua? Kalau anda dengar baik-baik kata-kata daripada menteri ketiga di meja perwakilan pembangkang hari ini, kata mereka, kalau tanpa APACC ini, kita tak
akan tahu langsung berkaitan wujudnya 85% rasuah dalam isu berkaitan alam sekitar. Maknanya apa Tuan Yang Dipertua? Dalam fasa pertama, mereka kata peranan APACC ini sekadar memberikan kempen-kempen kesedaran. Akhirnya, mereka bersetuju dengan perwakilan pembangkang kerajaan sebab sebenarnya peranan APACC ini adalah pemegang taruh yang terbesar. Adalah pemegang taruh besar untuk berkaitan dengan isu penguatkuasaan hadirin dan hadirat sekalian. Akhirnya, mereka punya pembawaan selari sahaja dengan pembawaan perwakilan kerajaan hadirin dan hadirat sekalian. Kerana apa? Pembawaan perwakilan kerajaan hari ini bergerak dengan cukup mudah. Kita katakan bahawa amalan rasuah di dalam penjawab-penjawab awam berkaitan dengan alam sekitar ini berada pada tahap yang kronik hadirin dan hadirat sekalian. Maka, kita tubuhkan organisasi APACC ini dengan satu harapan yang cukup besar. Maksudnya kita ingin untuk berhadapan dengan masalah-masalah ini melalui matlamat untuk memperkukuhkan penguatkuasaan dan kita membanteras rasuah berkaitan dengan alam sekitar hadirin dan hadirat sekalian. Namun, keadaan kesal di meja perwakilan kerajaan adalah apabila dalam pelaksanaannya sendiri mewujud masalah, iaitu bidang kuasa mereka yang lemah, penguatkuasaan mereka yang lemah hadirin dan hadirat sekalian, malah ada isu-isu keterisan sendiri dalam APACC ini hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, kami tunjukkan dalam hujah pertama kami adalah berkaitan individu-individu dalam agensi ini sendiri yang merasuah dan disebabkan peranan-peranan mereka dalam libat urus berkaitan dengan alam sekitar ini yang terhad hadirin dan hadirat sekalian. Dan hujah kedua kami tunjukkan bahawa peranan mereka ini seharusnya memberikan cadangan bagaimana untuk kita menguatkuasakan isu-isu alam sekitar ini Tuan Dipertua melalui mereka kumpulkan kerjasama di antara NGO dan SPRM. Namun, semenjak kita tubuhkan APACC ini hadirin dan hadirat sekalian, kita langsung tidak dapat lihat apa keadaan penambahbaikan dalam penguatkuasaan yang mampu untuk kita lakukan. Malah yang saya tunjukkan bahawa keadaan menjadi lebih teruk dan penguatkuasaan dalam agensi penguatkuasaan SPRM sendiri berada pada tahap yang lebih lemah hadirin dan hadirat sekalian. Maka, keadaan inilah masalah-masalah yang timbul pada hari ini menyebabkan kita kesal, kita kecewa dengan APACC ini hadirin dan hadirat sekalian dan akhirnya matlamat ini tidak pun dapat untuk kita capai Tuan Yang Dipertua. Gerak kerja perwakilan kerajaan cukup mudah. Namun, masalah dengan perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang Dipertua, ada empat masalah besar di meja perwakilan pembangkang. Pertama, adalah bagaimana mereka ingin menunjukkan ciri-ciri eksklusif yang dimiliki oleh APACC ini kalau peranan mereka sekadar untuk memberikan pendedahan dan memberikan kesedaran. Sebab perkara ini pelbagai entiti-entiti lain dan mereka sendiri bersetuju wujud pelbagai entiti lain yang memainkan peranan ini. Maka, bagaimana mereka ingin mengkreditkan perkara ini semata-mata kepada APACC hadirin dan hadirat sekalian. Malah, sehingga akhir saya kira perwakilan pembangkang hari ini cukup misteri. Sebab mereka kata bahawa hari ini dengan kita wujudkan APACC inilah akhirnya dapat menyumbang kepada penubuhan dasar-dasar dan akta NACP dan sebagainya hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana APACC yang kita bersidang pada tahun 2017 ini dapat menyumbang kepada dasar-dasar yang kita buat pada tahun-tahun yang lebih terkehadapan Tuan Yang Dipertua? Adakah individu-individu dalam APACC ini kita jemput bersama untuk melakukan perbincangan tentang dasar-dasar yang akan untuk kita laksanakan? Maka akhirnya, kalau mereka kata kami ini tersilap faham, saya kira perwakilan pembangkang ini pun kata dulang paku serpih, kata orang dia yang lebih. Sebab mereka sendiri pun bertindak memukul rata. Semua perkara ini mereka kreditkan kepada APACC hadirin dan hadirat sekalian. Malah, hujah-hujah mereka akhirnya semua hanya membuktikan kepada keadaan meningkatkan aduan awam. Namun di mana akhirnya matlamat yang ingin kita capai dalam APACC ini iaitu untuk memperkukuhkan penguatkuasaan dalam agensi penguatkuasaan sendiri hadirin dan hadirat sekalian tidak pun pernah menunjukkan Tuan Yang Dipertua. Maka akhirnya perwakilan pembangkang tidak pun mampu untuk menunjukkan bagaimana pula keadaan kita tidak kesal di meja perwakilan pembangkang hadirin dan hadirat sekalian. Maka secara rangkumannya, jelas perwakilan kerajaan lebih baik dalam menjawab usul pada hari ini. Mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan pergulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim untuk membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik berikut hakim untuk membuat keputusan.
Assalamualaikum. Buku, ya Allah. Kamus Dewan Perdana yang baru. Hebat. Dan juga ini khazanah penting negara, Kurik Pundi Merah Saga. Teruskan membaca kerana membaca ini membuka cakrawala minda. Dan sesuai dengan gerakan dekad membaca kebangsaan, juga pemilihan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia tahun 2020, membaca ini amat penting untuk jiwa, minda dan negara. Saya membaca serangkap pantun untuk anda, Kurik Pundi Merah Saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Teruskan gemerlapan membaca sebagai khazanah jiwa untuk kesempatan.
Para pendebat semua, para hakim akan masuk sekarang. Jadi semua boleh buka kamera ya. Para pendebat semua, sila buka kamera. Kalau tak ada apa-apa, saya akan mulakan sekarang ya. Okay. Seterusnya, saya akan mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan, Saudara Irfan, yang saya hormati Tuan Luqman dari SPRM dan juga Encik Awang Nur Jihan selaku panel bersama untuk perdebatan kita pada pagi ini. Pertama sekali, tahniahlah saya ucapkan kepada kedua-dua pihak daripada UKM dan juga UKMB untuk sesi perdebatan tadi. Pertama sekali, saya akan umumkan dahulu keputusan dan kemudiannya saya akan memberikan penjelasan untuk penghakiman yang diberikan. Baik, untuk perdebatan pada pagi ini dengan juri 2-1, margin 2.5, margin yang agak tipis juga di situ, kemenangan diberikan kepada UiTMB. Dan pendebat terbaik dengan undi 2-1 juga diberikan kepada Saudara Luqman Afiq dari UiTMB. Okey, ini komen saya secara peribadi. Pertama sekali, apabila kita mendapat satu usul yang ada dalam usul itu perkataan Dewan ini kesat dengan sesuatu perkara. Okey, antara perkara pertama ataupun antara perkara utama yang perlu dibuktikan oleh pihak kerajaan terutamanya ialah bukan sekadar untuk menunjukkan kelemahan sesuatu perkara itu, tetapi juga kenapa ianya tidak baik, keberadaan sesuatu benda tu is bad, adalah tidak baik, dan disebabkan itulah kita kesal dengan kewujudannya. Jadi saya kira dalam perdebatan hari ini sedikit kekurangan di pihak UKM, di pihak kerajaan ialah betul anda berjaya untuk ataupun cuba untuk menghujahkan bahawa EPACC ini tidak berjaya untuk memainkan fungsi yang dihasratkan apabila ia dibentuk. Tetapi sepatutnya another level of analysis yang sepatutnya diberikan oleh pihak kerajaan ialah disebabkan keberadaannya sudahlah ianya tidak menjalankan fungsi dia, malah ia memberi kesan yang lebih teruk. Keberadaan dia tu adalah sangat memberi kesan yang sangat tidak baik kepada perkara apa? Kepada perkara dalam memerangi isu rasuah alam sekitar. Sebab itulah kita punya aspek pembuktian yang you all nak kena buktikan kat sini. Cuma saya secara peribadi tak dapat memberikan kelebihan yang besar pun kepada pihak
pembangkang juga, sebab saya rasa pihak pembangkang tidak pun juga berjaya memberikan analisis yang baik tentang keberadaan EPACC ini. Hanya sekadar cukup untuk mempersoalkan tentang adakah EPACC ini sudah berjaya mencapai hasrat asal ia diadakan. Itu pun saya kira masih perlu diperbaiki kefahamannya tentang kenapa EPACC ini diwujudkan pada permulaannya. Adakah ia hanya semata-mata untuk perkongsian maklumat dan juga pendidikan awam, atau ada lagi matlamat lain yang lebih besar yang ingin dicapai oleh EPACC? Sebab saya kira dalam perdebatan tadi, dalam keenam-enam ucapan substantif daripada kerajaan sampailah ke pembangkang, saya cuma dapat grab satu sahaja dia punya titik pertikaian, iaitu fungsi EPACC. Adakah dipenuhi ataupun tidak? Itu saja yang kita dengar. Dan itu pun dari segi contoh-contoh yang diberikan tidak banyak. Sekadar memberikan pernyataan bahawa okey, EPACC sudah pun bersidang begini pada sekian-sekian masa, lepas tu disebabkan persidangan itu, disebabkan cadangan itu, maka isu rasuah berjaya diselesaikan. Saya kira itu adalah satu analisis yang sedikit simplistik lah dari segi analisa dia. Sepatutnya lebih dalam lagi bagaimana kita kena tunjukkan kesan ataupun impak terus daripada sesuatu perkara yang ditimbulkan oleh EPACC itu kepada usaha-usaha SPRM dalam menangani isu rasuah alam sekitar. Dan saya kira dalam hal isu rasuah alam sekitar tu pun ada banyak perkara yang tidak diceritakan. Saya rasa semacam sekadar disebutkan sahaja rasuah alam sekitar, tapi rasuah yang dalam bentuk yang macam mana, dalam perkara yang macam mana, kes-kes yang lebih spesifik sepatutnya boleh sahaja diberikan. Contohnya dalam isu boksit. Saya rasa tak disebutkan pun isu boksit yang berlaku di Pahang, tender-tender ke yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar, yang berkaitan dengan pemeliharaan ekosistem dan sebagainya. So, saya rasa itulah kelemahan yang berlaku dalam perdebatan hari ini, kurang tak berapa rich lah dari segi dia punya konten, dari segi dia punya analisis, dari segi dia punya fakta-fakta yang diberikan oleh pendebat. Itu pendapat saya secara peribadi. Saya serahkan kepada mungkin Tuan Luqman ataupun Encik Awang untuk menyatakan pendirian mereka. Dipersilakan. Saya dululah. Tuan Luqman, Puan. Silakan, selamat, silakan Tuan. Silakan. Selamat pagi semua. Untuk hari ini saya rasa kekuatan untuk kita berdebat ni adalah terletak kepada bagaimana kita nak pendirian kita lakukanlah. Okey, pendirian konsep tu. Selagi konsep kita kukuh, tidak goyah, kita akan menang. Okey, kemudian dalam perdebatan kali ini kita boleh nampak keraguan dia berdiri, keraguan naik. Jadi kerajaan kena belajar untuk mempertahankan daripada keraguan-keraguan. Tetapi keraguan ni boleh dijawab jika dijawab secara konsisten. Dia akan nampak benda tu. Kalau kita sudah menjawab, kita perlu datang dengan justifikasi kenapa kita jawab tu, jawapan tu kira boleh diterima ataupun tepat. Itu perlu untuk dipelajari oleh kedua-dua pasukan. Kemudian dalam perdebatan kali ini saya boleh komen pendebat ketiga untuk setiap pasukan kena lebih proaktif dan menyumbang dalam perlawanan, terutamanya dalam
mewujudkan keraguan yang yang lebih baik ataupun membawa keraguan yang baik sehingga akhir. Itu yang pertama secara konseptualnya lah. Dari segi penghujahan pula, penghujahan kali ini sangat banyak peratusan. Okey, kita boleh nampak sebenarnya kalau kita ni bekas pendebat, kita akan tahu peratusan tu diwujudkan tiba-tiba ataupun memang ada. Jadi peratusan-peratusan yang disebut oleh pendebat kena betul-betul berdasarkan apa yang telah dilaporkan. Saya harap semua pendebat mengambil itu sebagai, sebab apabila anda nak bergerak kepada pusingan separuh akhir ataupun suku akhir, anda kena bersedia dari segi fakta yang sebenar. Kalau tak ada, tolong jangan sembrono untuk keputusan itu. Saya harap anda boleh lebih berintegriti dalam perkara tersebutlah. Kedua, hujah anda memang jelas banyak yang melompatlah, melompat EPACC tiba-tiba aja tentang alam sekitar, impak alam sekitar. Tapi kemahiran perdebat adalah untuk mengikat pada objek perdebatan iaitu APACC. Tapi anda tidak mengikat dia, dia akan nampak sangat surface. Jadi adalah timbul beberapa persoalan berkenaan dengan ada tak EPACC ini menjalankan ataupun tidak menjalankan tanggungjawab. Sebenarnya perkara itu perlu untuk diambil ambil untuk dimahirkan lagi oleh para pendebat. Kemudian ketiga, saya rasa dalam pergulungan ada pendebat yang masih lagi perlu untuk memahirkan diri. Sebagai contoh, untuk mengukuhkan kes. Untuk mengukuhkan kes, jangan membawa fakta baru dalam penghujahan. Gunakan fakta yang sebenar yang telah diberitahu oleh para pendebat dalam hujah-hujah, tetapi highlightkan dan beritahu kenapa hujah ini penting untuk difahami. Itu adalah tugas dalam pergulungan. Bukan sekadar anda terus meragukan saja. Kerana pergulungan bukan medium untuk pembidasan. Medium pembidasan adalah untuk orang ketiga. Kalau dia gagal melaksanakan tanggungjawab, sebenarnya ada markah dalam pergulungan. Tapi tadi dalam pendebat ketiga, sebab dia pun pembidasan pun tidak berapa baik, jadi pergulungan kena angkat kepada apakah fokus perdebatan, apakah dia punya di manakah pemberat perdebatan. Itu perlu untuk dibawa sehingga akhir dalam pergulungan. Saya rasa itu sahajalah daripada saya. Terima kasih. Baik, saya terus proceed lah. Pertamanya tahniah kepada anak-anak muda depan saya semua. Semuanya fasih, boleh bertutur dengan baik dan mampu untuk bagi saya, saya berpuas hatilah dalam usul yang diberikan dalam masa 30 minit, anda mampu mengupas lah. Bagi saya, anda mampu mengupas walaupun orang kata tidaklah mencapai, orang kata skema jawapan tu tak sampailah. Tetapi pada pendapat saya, ini adalah satu pendedahan untuk anda. Kalau bolehlah salah satu pasukan jawab, adakah ini kali pertama anda mendengar perkataan EPACC? Salah satu pasukan boleh jawab? Ya, kali betul. Kali pertama. Dan saya percaya daripada bila anda dapat usul ini, bila anda buat sedikit carian even walaupun dalam internet, sumber je sangat terhad, betul tak? Dan saya percaya itulah yang saya rasa, bukan saya nak kata pertanyaan yang bukan anda fumble, bukanlah. Maksudnya itulah yang menyekat kerana sumber terhad dan material atau bahan untuk anda debat tu mungkin sangat kurang. Jadi sebenarnya masing-masing atau pasukan-pasukan ada kekuatan lah. Tetapi kelemahannya adalah yang saya boleh tahu seperti mana yang telah dikongsikan oleh Ketua Hakim, oleh Tuan Awang Rujihan kan. Maksudnya kefahaman anda tentang usul itu sendiri menjejaskan pasukan masing-masing lah. Dari segi pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Kalau kerajaan nyatakan kesal, anda harus berpegang pada kesal itulah. Kesal itu bagaimana anda kesalnya EPCC itu wujud, perlulah ditunjukkan macam Cik Awang atau Awang cakap tadilah, satu fakta yang memerlukan bacaan.
Dan bagaimana kalau pasukan yang kata, anda kata EPCC itu banyak menyumbang ke arah kebaikan. Jadi anda kena tengok kalau EPCC ni, kalau anda dapat siaran media oleh pihak HBRM yang berkenaan dengan sidang pertama itu, itu boleh membantu banyak dalam anda meneruskan dan berpegang pada apa maksudnya, anda rasa EPCC itu berkesan. Jadi bila anda berpegang pada siaran media itu, maka anda akan mencari mengapa EPCC itu diwujudkan pada peringkat awal adalah berkenaan dengan ladang hutan. Jadi mungkin anda boleh kembangkan ladang hutan itu adalah salah satu bentuk kejayaan hasil daripada EPCC walaupun sekali sahaja yang diadakan. Kalau anda buat carian di internet, maksudnya daripada EPCC itulah bermulanya inisiatif kerajaan untuk membuat ladang hutan. Ladang hutan ni anda kena kupas pula. Kenapa ladang hutan ini sebenarnya mengelakkan daripada berlakunya pembalakan haram. Jadi kalau itulah poin mungkin anda di masa hadapan kan, maksudnya topik ni memang berat, tapi itulah, ini telah saya rasa anda mendapat sedikit sebanyak pendedahan tentang apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan SPRM dan bagaimanakah di pandangan masyarakat ianya gagal ataupun sebaliknya. Tahniah pada kedua pasukan. Jangan demoralize, jangan kurang semangat. Makin bersemangat, kalau yang kalah makin bersemangat. Tapi yang menang jangan selesa. Pusingan masih jauh lagi dan selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi. Saya selaku tuan yang dipertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat berserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temuramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sebentar ya.